anjing, gambar gambar kon. Lihat guys, gambar kon. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang gambar anjing? Tuh lihat guys. Bruh. Makanya kita tuh harus sering-sering nyuci kendaraan kita gitu, apalagi mobil. Nah ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anjir, sumpah enak banget. Tuh ini juga gambar kontak ya guys di mobil ini. Sumpah ini gambar di mana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Torik MP guys. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Guys, dah lama kita gak ngevlog. Sebenarnya gua bingung ya. Gua jarang kemana-mana sekarang guys, sumpah. Hari libur pun gue di rumah gitu. Jadi gue gak ada waktu buat ngevlog, apalagi siang-siang gini. Tapi sekarang gue mau nyempetin buat ngevlog. Mumpung hari ini hari Minggu ya guys, hari libur. Jadi gue mau OTW nge-gym dulu. Seperti yang gue bilang kemarin, gue sekarang lagi fokus buat nge-perfectin badan gue. Tapi udah 2 bulan nge-gym belum kelihatan sama sekali perkembangannya guys. Tapi gak apa-apa, yang penting konsisten aja. Jadi sekarang kita mau ke tempat gym yang berada di Chongyang, tepatnya Chongyang Sumedang. Sekarang jam 2 guys, lagi panas-panasnya gila. Biasanya gua kalau nge-gym tuh paling beres kerja guys malam ya, paling habis maghrib lah. Jadi kalau habis maghrib, kalau mau nge-vlog kesini gitu guys, sekalian nge-gym ya, gimana gelap gitu. Jalan Chongyang tuh gelap guys, sumpah. Jadi gua mau ngevlog juga ya gimana, kan malam-malam gelap ya, mau apa yang diliatin gitu. Kalau kalian suka sama suara gua sih nggak apa-apa, suara gua doang yang diupload. Jadi mumpung sekarang hari libur gitu, lagi mau nge-gym juga, jadwal gym gitu ya, udah sekalian sekarang. Jarak rumah gua ke tempat gym lumayan jauh sih kalau di kampung gini ya, 15 menitan. Ya menurut gua jauh sih 15 menit guys. Tapi ya mau gimana lagi, di daerah gua jarang banget tempat gym. Paling banyak sih di Sumedang Kota. Sumedang Kota gua paling butuh waktu 25 menitan ke Sumedang Kota. Ya, semakin jauh lagi gitu. Dulu tuh gua kalau lewat sini suka males guys. Males kenapa? Ya karena dulu jalannya nggak sebagus ini, sumpah. Dulu mah jalannya sumpah guys,
tiap lu nemu jalan bagus pasti langsung jalan jelek lagi. Jadi jalannya tuh ya jelek semua, sumpah mulu aja. Ya pokoknya asli guys, dulu tuh gua paling malas kesini, jalannya jelek, berpasir gitu. Sekarang udah di hot mic karena sekarang tuh ada akses jalan tol juga ya di sini, keluar gerbang tol Cisumdawu. Jadi mungkin pemerintah setempat ngebagusin jalan ini biar sama-sama nyaman gitu. Nah dulu mah di sini sumpah jelek banget nih. Tapi sekarang gua cukup terbantu dengan jalan di Hotmic gini. Ya enak lah, cepet, jadi cepet. Anjing gambar kontol. Lihat guys, gambar kontol guys. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang gambar anjing? Lihat guys, parah banget. Makanya kita tuh harus sering-sering nyuci kendaraan kita gitu, apalagi mobil. Kalau berdebu dikit, udah guys. Ada bocah-bocah lewat pasti digambarin. Gambar apa aja pasti digambar. Tapi kebanyakan gambarnya gambar yang jorang-jorang gitu. Ya itulah kebandelan anak-anak ya. Gua juga pernah ngalamin gambar-gambar gitu di mobil. Jadi ya udah, masa anak-anak lah pasti gitu, masa kecil guys. Nah di depan ada jalan favorit gua, ada tikungan favorit gua guys. Gua kalau lewat sini pasti nunggu jalan ini. Kita nikung ya di sini. Di depan. Nah ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anjir, sumpah enak banget. Sumpah enak banget guys. Itu jalan favorit gua ya kalau kesini jalan. Sumpah. Tapi kalau lagi rame sih ya nggak maksain, bahaya juga. Tuh. Bentar lagi kita nyampe. Tuh ini juga gambar kontol ada guys di mobil ini. Sumpah ini gambar kontol ada di mana-mana. Oke, kita belok di sini. Nah deket guys dari jalan utama Chonggyang, deket. Nah di sini kita nyampe. Alhamdulillah. Oke guys, sekian, terima kasih.